full lagi dong, darahnya full lagi. Kita pakai terakhir ya, ini cara terakhir ulti. Buat kamu yang ingin top up game Pocket Incoming atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke, kembali lagi channel Ampas Gaming Channel, free player yang rajin menabung hanya untuk ke Ampasan. Oke, sekarang kita ada di server 21 Pocket Incoming. Masih di server 21 ya. Oke, kita claim dulu. Akhirnya kita mendapat Ditto S ya. Ditto S ini event New Year ya. Event New Year, cuy. Harusnya sih ini event New Year ya. 7D login selama seminggu tadi, minggu awal tahun ini ya. Oke. Ntar Ditto S tadi kita punya berapa sih Ditto S-nya? Ntar di shop ini kita bisa beli nggak? Kalau kita bisa beli Ditto S, kita upgrade si itu jelas, cuk, si siapa namanya Garchomp, men. Kapan Garchomp B11 ya? Karena Garchomp itu sulit ya, cuk. Oke, beli semuanya dulu, cuk. Ini yang breakthrough kita beli semua. Ini goldku mulai menipis ya. Goldku mulai menipis, men. Duh. Oh, ada Cresselia ternyata di sini ya. Bisa kalian bisa beli Cresselia udahan sekarang di sini, Sat. Tapi itu random juga sih ya. Dapatnya random-randoman. Ini masih 15.000. Oke, belum bisa ya ternyata beli yang ini, cuk. Oke, yang penting beli ini dong. Jelas Heracross ya. Indigo ini nanti beli yang ini aja, tapi 32.000 masih lama. Ntar kita lihat si Garchomp-nya ya. Di shop Garchomp-nya udah bisa dibeli belum ya? Global Indigo Gible kita beli satu, cuman bisa dapat dua Gible ya. Dua Gible masih kurang, men, masih kurang ya, masih kurang. Kita cuman punya satu Ditto S plus. Mana dia Gible. Nah, ini Garchomp. Kita lihat startup. Oke, 1 2 oke. Masih tetap kurang 1 ya. Berarti Garchomp-ku belum bisa B10 ya. Oh, berarti tinggal kurang 1 kurang 4 Garchomp lagi. 4 Garchomp lagi aku bisa Garchomp B11, cuy. Bisa build Garchomp di line up kedua. Line up keduaku ini masih kurang banyak banget ya. Masih kurang banyak. Oke, bentar. Ini kita aku udah build maksimal ya, aku udah build maksimal. Belum nih. Di itu, cuk. Badge-nya kita build dulu, cuk. Kita masukin ya. Badge. Kita masukin yang air kalau nggak salah. Mana air? Air. Nah, ini. Kita ratain level 30 dulu. Kita ratain level 30. Oh, tapi kurang sih. Kurang ya. Ya, paling tidak kita bisa nambah dikit-dikit lah ya, nambah CP dikit-dikit, cok. Nambah CP dikit-dikit, hampir 1000 lagi ya. 1000 lagi kita 1,3 juta, bentar. Aku otak-atik dulu, cok, caranya gimana ya? Oke, akhirnya ya, akhirnya udah 1,3 juta ini, kalian bisa lihat ya, udah 1,3 juta, men. Oke, kita sekarang bakal menghajar gym challenge lagi ya. Kita hajar yang mana nih? OP Lucid. Oh, udah ya. Oh, itu tinggal si siapa namanya? Si itu, cuk. Nanti aja itu, nanti aja ya. Itu tinggal si Pikachu, cuk. Pikachu Dajjal ya. Bentar. OP Lucid Rutak ini apa? Oh, Zoroark lagi ya. Zoroark. Aduh, Zoroark atau tadi ya? Bentar, kita hajar ini dulu. Kalau kita nggak bisa Zoroark, kita hajar si Pikachu Dajjal ya. Kita coba dulu. Semoga Zoroark kita udah kuat gitu ya. Semoga aja. Oke, kita skip. Oke, masih aman. Challenge lagi kita. Challenge kita skip. Masih aman. Skip. Please, masih aman dong. Nice banget, masih victory ya, masih victory, cuy. Masih aman kalau masih victory. Nah, ini ya, ini yang ekstrimnya 6 Zoroark. Kita coba ya. Dia Zoroark yang cuman ngopi satu Pokemon DPS kita yang paling tinggi atau yang ngopi semua Pokemon. Oh, ternyata yang DPS ya. Ternyata yang DPS, kita coba langsung skip, cuy.
David. Oke, tidak apo-apo ya, tidak apo-apo. Ntar ini challenge-nya udah bisa deh. Nah kan, challenge-nya udah bisa ya. Buff maksudku, Joko, challenge-nya buff-nya udah bisa. Kita tambah di apa namanya rage ya, rage-nya biar tambah cepet, Jok. Oke, kita coba manual ya sekarang. Tadi karena di skip nggak bisa, kita coba manual, men. Oke, kita coba manual, kita buang satu. Set, oke. Ini hilang, bakalan hilang satu persatu ya. Oke, Pokemonku bakalan hilang satu persatu. Oke, dan hanya menyisakan satu Pokemon ya. Hanya menyisakan satu Pokemon si Mewtwo. Oke. Bentar. Aduh, cuman bisa nyerang ini doang, men. Satu doang nih. Oh, ini harus harus si Rayquaza-nya ya. Harus Rayquaza-nya, men. Ini nggak bisa. Nggak bisa, Cok. Sumpah nggak bisa ya. Karena kalau Rayquaza-nya nggak kena, itu sulit-sulit, Cok. Rayquaza-nya harus nggak kena stun ya. Kalau Rayquaza-nya kena stun, kalah kita. Karena yang bisa nyerang satu-satunya cuman si Rayquaza, cuy. Satu-satunya Pokemon yang bisa menyerang mereka. Menyerang si Zoroark ya, karena yang bisa nyerang itu cuman Pokemon yang dia tiru. Oke, berarti emang belum kuat ya. Emang belum kuat, cuy. Untuk minggu ini belum kuat, kita coba Pikachu Dajjal ya. Itu untuk Zoroark nanti kita tunggu buff-nya datang ya. Buff besok lah ya, buff-nya datang. Oke, ini untuk ini banyak yang nanya kan juga gimana caranya ngalahin Pikachu yang S ya. Ini Pikachu yang, oh ini S plus ya. Pikachu S ah, oh S plus ya. Gila nih Pikachu S plus dong. Aku kira Pikachu S loh. Ternyata S plus ya. GG sekali, oke. Jadi harus pakai Rayquaza ya. Jadi kalian cuman harus twister doang nih. Set, kan? Twister set, nanti waktu turun si Pikachu-nya itu udah hilang kan. Kalau topinya udah hilang udah gampang, men. Kalau topinya udah hilang udah gampang. Ini tinggal kalian hajar-hajar aja udah kayak Pikachu biasa gitu. Kayak Pikachu yang A lah ya, Pikachu yang A gitu, Cok. Oke, kita coba gas Water Pillar. Bentar, ini kok kuat juga ya. Oke, mati ternyata hamba. Oh, ada dead imunnya, men. Ada dead imunnya. Gila, dead imunnya berapa kali tadi? Oke. Enggak apa-apa, Cuk. Enggak apa-apa, santai, santai. Pakai twister lagi, kita pakai twister. Oke, hyper beam. Ini lagi psychic boxing. Ini emang harus disetun terus ya, harus disetun terus, Cuk. Kalau bisa kalian bawa Diancie, kalau enggak Dagre ya. Kalau kalian punya Dagre, bawa Dagre biar dia kena deep sleep gitu. Kalau enggak tiap turn kan dia bakalan nge-sleep kan. Kalau enggak yang bisa nyetun-nyetun lah yang lain, Garde kek, Diancie kek, Rayquaza gitu. Oke. Masih belum mati sumpah. Pikachu-nya emang kuat ya, emang kuat tapi nggak sekuat yang kalian kira, Cok, harusnya ya. Ini kayak Pikachu yang aduh gila. Masalahnya DPS ku mati semua, men. Ini DPS ku mati semua, Cok. Tinggal si Mewtwo doang nih, tinggal si Mewtwo doang. Oke, ini nggak bisa ya kayaknya. Nggak tahu lolos atau nggak, aku nggak tahu ya. Semoga lolos sih. Please. Oke. Oke, ini aku nggak tahu, Cok, lolos atau nggak. Jadi kita pakai usaha terakhir kita ya, yaitu ulti rahasia, Cok. Oh nggak nih, Miracle Eye. Oh, full lagi dong, darahnya full lagi. Kita pakai terakhir ya, ini cara terakhir ulti rahasia, Cok. Kita skip. Nah kan, itu ya, ulti rahasia. Udah, cara ngalahinnya ulti rahasia doang, men. Udah. Itu emang ulti rahasia the best, Cok. The best ya, paling the best. Oke, attack-nya kita naikin nggak? Attack-nya naikin ya, ultinya, ulti, attack ding itu attack ya. Oke, ini terakhir, Cok, terakhir kita menang atau nggak? Kalau kita kalah berarti ya udah, emang kita belum kuat Zoroark ya, harus nunggu buff besok dulu, Cok.
Kita tunggu aja buffnya besok ya. Oke, masih defeat, masih defeat. Oke, jadi itu ya, Cuk, cara ngalahin si Pikachu tadi. Gak tau, padahal aku udah sering banget yang upload itu, tapi mungkin gara-gara judul ya, jadi kalian gak ngeliatin gitu cara ngalahin Pikachu Dajjalnya. Oke, aku cukupin ya, Cuk, videonya sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Salam Ampas Gaming. Bye.